Obat kok? Lapor ke polisi loh, kan? Tak video ini. Arep wong ngendi ndi saiki obat ono hukume ngerti ta? Omah boten ngertos sama. Nah, mending leren. Anggen iki tak guwangi. Tak lapor ke polisi ketok lho ra ini. Tak guwang wis, tak guwang iki lho kowe. Tak guwang kabeh sih. Tenan iki. Anggen iki tak guwang kabeh wis saestu. Mending leren. Anggen iki ajeng leren. Baleni merat, aku wis ketok. Kowe tulangan. Nggih, wis tak ketokke. Sak miliar lho jendoni. Anggir, ayo mong kula pamrih mboten ngertos, Mas. Ngrok kuwi apa? Ha iki niki ajeng tak guwang. Kuwi apa? Ajeng dibetok sampean mboten napa-napa nggih. Anu. Yo. Ini. Rekan kuwi. Ya lali tangane lu. Yo, coy. Buktine nek kali iki diobat. Kali iki oke padere. Iwak endemik Jawa iki oke, wis meh punah lho. Aja dicontoh. Aku yo mau krungu. Ana sing ngomongi aku meh ngobat. Kau ni guru mancing, karena tak parah ni Reni. Daripada kau kecekel polisi, anggini aku mesti ngomong ni. Nek kau leren rata, gowo. Anggini kau ni ngano? Arab kau mau ngedi, mau ngedi rapat juli. Nera tu, kau sama ramean tetap mas. Kau orang leren ke? Leren baik. Tenganu ni pelanggaran ni. Kau main ada siapa lu? Saes tu mas. Wis ngene iki sapa? Nggih ajeng lere to Mas, ajeng. Tapi foto kon ke Polsek Dan. Ha wis pomeh to kon ke Polsek Merto Dan opo-opo gandene iki. Dadi opo? Eh? Aku wis nek ana buang obat, aku wis iso makili. Mbok meh ning ndi wae lho. Lho. Mending mancing, mancing ra ono hukume. Nek ngobat nyetrum, kali cilik semene diobat ya do tegel to. Aku wis oleh ra mesak ki ora anak putumu, Mas. Pripun? Ra mesak ki ora anak putumu, Mas. Ha ge mesak ki, Mas. Ya mong sampomo ni aku lho mboten ngerti jare ngono. Bisa mung ndi? Kali Malang iki niki. Kali Malang ndi? Embul iki niki jejer mejeni lho. Ndi to? Niki lho, Pak Wala sampeyan saking pundi niki? Asko dhuwur. Aku jembatan niki to. Oh, ni kau mandap makian tentu gugur jangan. Tanteni, nek pamane ono wong togo murat rumah tanteni ni gonjek datang kali Malang lagi. Wah gebot, entah mana wong nek pun liane nek pun denger tak jer malah ngandani ku lo. Diomongi liane. Okay. Oh wes ke Bali wae. Kaya sing kita rada omongi ya. Wes ono wae rasa debale ni mas. Oke mas. Si ono wong nengi jorbo. Kasih mas. Kali kini aja bukan wong ado. Kali kini ado ado. Kurang ke masa depan ni. Ikan ni semenit kita. Kali sini nak cuba. Weh, taruh ni ngobat. Tak telefon ke polisi saya ke lo? Coba li urum. Parah ni urum weh. Kan gedang-gedang. Dulu apa yang mau telefon ke? Aduh, pengen mula dalam gak polisi ni. Ini buktinya coy. Ini buktinya coy. Ikannya coy. Sing ngerekam to itu coy. Iki obate iki. Obate kae wae kae. Kali semene kok diobat. Ora peduli wong ngendi. Ora peduli lho wong ngendi, kok wong ngendi. Ha nggih Pak nek ngono nek enten hukume lah Dur. Ya wis ana lah tak kon buka internet kok. Aku ngomongi ini Acoy pernyataan orang yang mengobat sungai Kalimalang ketemu ini dia barang buktinya sampel airnya ada sampel airnya ini dia sampel airnya dan ini masnya mau membuat pernyataan bila mana sungai ini ketahuan diobat lagi sama dia. Nah, kami tidak akan segan-segan melaporkan ke polisi. Karena ini cara menangkap ikan dengan cara yang ilegal. Itu sudah dilarang negara. Undang-undangnya sudah ada. Ya, mending masnya buat pernyataan agar sungai kita lestari. Karena ikan wader di perkotaan sudah tidak dapat ditemui, coy. Sudah dapat, kita dapat ditemui.
adanya cuma di daerah Kabupaten Magelang ini, di kota sudah sulit sekali. Ini siapa? Yudi Mustofa. Desa? Kalimalang. Mohon maaf, saya telah mengobat sungai Kalimalang ini dengan cara ilegal. Ya. Barang buktinya apa? Ini, buang potas ini. Potas. Oke, potas. Ya, kalau masih mengulangi lagi, berani ditahan? Siap, berani. Berani ditahan? Ini kabeh. Ini kabeh. Ini tuh. Lungok ke yo. Aku ngomong bahasa Indonesia ben do ngerti kabeh. Nah, ben ame tak laporke ning nganu, pomeh leren ning obah. Ini perjanjian jika anak-anak ini mengobat akan menanggung akibatnya, walaupun hukumannya ada, masih anak-anak tapi tetap ada hukumannya. Jika orang dewasa, pasalnya sudah sangat berat. Oke, tak bawa bukti ini. Wes, ke Bali wae. Matur nuwun Mas, nuwun nggih Mas. Ya wis sak ora arep digapun tentral nih Mas, wong dereng ngertos ta waune. Aku wis rungu ana sing ngabari kene meh diobat, dadi aku rene. Asale wingi aku mancing rene ana sing ngomongin to meh diobat. Wis kono ke Bali. Yo Mas, matur nuwun nggih. Omongke tonggo desamu sapa wong tuamu sapa aku bar diseneni le mutas. Siap. Aku seneni sing golek iwak mutas, Pak. Siap. Nek ora aku meh tekel polisi. Ngoten Mas. Yo. Aku ra medeni-medeni lho iki. Mboten Mas. Nggih nek kula-kula matur nuwun nipun dikandani. Ora percaya saiki zaman internet buka awal internet hukuman menangkap ikan dengan cara yang ilegal piro? Daripada kowe kena duit akeh. Yo nek misale ra nganti sak miliar po 500 juta, nek kowe golek di 10 juta ngono kuwi mumet ora? Wah, nggih kepaksa banget Mas. Eh, iwake cilik-cilik kok ngono kae. Temanggung wong nyetrum e di penjara lho Mas. Nyetrum iki mutas lho. Wis kok kali. Sorane, terus lho Mas. Wis sekian coy. Pesan dari saya, jangan pernah menangkap ikan dengan cara yang ilegal seperti memutas seperti ini atau menyetrum sungai. Itu sangat dilarang oleh negara. Kita wajib untuk melestarikan ikan wader, ikan uceng karena ekosistemnya di perkotaan sudah mulai habis, tinggal ada di sungai-sungai kecil seperti ini. Kita harus tetap melestarikan agar anak cucu kita besok bisa merasakan gurihnya ikan ini. Cukup sekian. Salam. Kikuk. Om Coy.